ya dulu aja. Memang saya paling brengsek gitu yeah. Ya kalau disebut mah preman yeah. Suka bikin onar gitu, tapi kan sekarang ya saya kan ada yang bimbing guru saya, guru ngaji saya terus dibimbing guru saya, nggak bosan-bosan gitu bimbing saya meskipun saya mabuk keadaan yang ngaji keadaan mabuk gitu. Nah terus saya bikin kasus lagi yang kemarin ya nusuk orang gitu sampai meninggal. Saya meninggal. Sampai meninggal 15 tahun. Nah terus saya pulang dari lapas disambut lagi sama guru ngaji saya, disuruh ngaji. Nah kan dulu mah jadi belum bulat gitu kalau ini teh ikut ngaji kalau ibadah ya. Jadi kalau sekarang ya udah bulat. Apalagi kan ya guru ngaji saya nggak bosan-bosan bimbing saya gitu, jadi saya terus saya ngikutin kemana gitu perinya. Kalau ngajak jarah ya saya ikut, awal kemana ikut gitu ya. Jadi sekarang saya benar-benar insaf, ingin insaf, udah bosan hidup di jalan. Kasihan anak istri ya, ya nggak ada untungnya hidup di jalan gitu. Saya tua dari ya dari kecil gitu udah dibui gitu, udah dibui, jadi saya udah bosan. Kemarin yang terakhir yang 15 tahun ya gitu hidayahnya gitu, saya sampai insap saya udah berhenti minum, berhenti obat-obatan, berantem pun sekarang saya bisa berhenti lah, nggak ringan tangan sekarang mah ya, karena ikut pengajian, ikut selawat, ikut jaroh, terus ya ada yang bimbingnya gitu sama guru ngaji saya. Jadi ya saya pingin terus nggak bakal diulangi lagi kesalahan saya.